Selamat sore Mas HP. Gimana kabar Be? Mas HP gimana kabar Be? Mas HP? Kabarnya gimana Be? Woi, HP-nya boleh. Hei, HP. Namamu HP toh? Ini kok bawa HP juga? Terus gimana? Nama HP bawa HP ini gimana Be? Wih, kalung ini boleh. HP. Kalungmu ini boleh HP. Mas toh? Wih, mas asli guys. Berapa itu beli? Berapa gram itu? HP. 20 gram kah? HP. HP bawa HP ini gimana Be? Ini HP, nama HP gimana? Mana yang benar ini? Benar ini. HP. Yang orang yang asli. Berarti ini bukan apa? Telepon. Telepon. Gimana ini, Be? Kok motor mana? HP. Motor mana? Orang pencuri. Orang pencuri maksudnya motormu dicuri. Hei, bukan orang pencuri, motor dicuri. Apa itu? Gimana? Apa itu namanya Bapak Petrus? Woi. HP. Kok Bapak Petrus? Yo. Ah. Saya baru tahu ini, Be. Baru handycam mana? Saya baru tahu ini, Be. Ah, kok diam. Kok Bapak Petrus? HP. Kok motor hilang? Dicuri orang? Iya, bahasanya bukan orang pencuri. Motor dicuri, bukan orang pencuri. Gimana ini, Be? Habumu kah, Jan? HP, itu motormu yang bagus toh, yang emeking toh. Emeking toh dicuri toh. Aduh. Di mana dicuri? Di Mulia kah? Di Mulia kah di mana? Di Mulia. Di Mulia. Ah, pasti kau tidur itu, kau tinggal motor sembarangan toh. Sarung di luar barung. Ah, hilang pasti. Terus sekarang tidak ada motor, tidak ketemu. Ai, tembus ke Wamena sudah itu. Dia pulang malam-malam toh. Jual di Wamena toh, 10 juta itu cepat itu. Kau ketemu orang itu kau bunuh. Ah, jangan. Lapor polisi toh. Gimana ini Be, HP ini hilang motor ini. Ah, tidak usah. Kok HP? HP? HP yo kakak. Eh, HP. Kau sama kakak moro saudara kah tidak? Sama kakak moro saudara kah tidak? Sama moro saudara kah tidak? Saudara. Ih, keluarga kah? Oh, om. Kakak moro itu om. Ternyata HP ini punya kakak namanya kakak moro juga. Om toh. Itu emas besar sekali, Be. Berapa gram itu? HP? 1 gram. Apa itu? Ah, nanti. Ya, HP ini boleh. Baru dia baterai cas, boleh. Baterai bawa itu cas dulu, boleh. Mana? Mana baterai? Dia bernama HP itu, dia baterai. Oh, iya. Kau saya cas dulu ya. Gimana? Kabel strom dia kelingnya. HP. HP, ah. Terus kau sekarang HP, kau kemulai pakai apa sekarang? Jalan kaki? Naik truk. Ikut truk. Ah, gimana ini Be? Kemarin motor bagus, gagah toh, bisa naik ojek. Kau bisa, kau kemarin ojek toh. Terus sekarang motor tidak ada, tidak bisa ojek lagi. Motor pencuri, orang pencuri, gimana itu maksudnya? Motor dapat denda tuh? Gimana? Denda tidak bunuh lah. Oh? Ah, tidak boleh, lapor polisi toh. Gimana itu Be? HP. Ah. Bahasa Jawa dulu sudah. Saya pengen tahu. Sini dulu, ah. Pakai bahasa dulu, bahasa. Piye? Ah, saya tidak tahu nih, Komandan. Piye kabare?
Hah? Kap, tidak tahu nih. Ah, piye kabar ya? RNZ dan curi satu yang kata apa? Roy. Siap. Apa? Kompor kita diambil tuh. Kompor. Masa? Ada. Tidak ada kompor. Kakak Roy. Oh, kalau kompor yang itu dikutu buat untuk sapunya. Tadi. Yo, jangan diambil semua. Jangan diambil semua dan satu simpan untuk aku. Kakak Roy, bahasa Jawa dulu toh. Piye kabare saiki? Piye kabar? Kakak Roy. Ah. Bahasa Jawa dulu. Piye kabare saiki? Piye kabare? Nanti dari pos sampai main ke pos baru. Bicara boleh, nah, keluarga banyak dong cerita-cerita nanti. Tidak apa-apa toh. Tidak mengerti kalau buat saya bicara dengan abang Rondo. Yur apa-apa toh, bisa jual sidik-sidik toh. Hah? Apa? Yur apa-apa toh, sidik-sidik toh. Apa-apa mas ya? Kakak Resi bisa juga kak bahasa Jawa? Ah, tidak tahu. Ah, yang benar. Pas. Bisa. Ne pas tidak. Ah itu boleh. Muli boleh. Muli itu bahasa Jawa sudah. Hey, kakak mulai. Tung ambil pal-pal. Ah. Piye kakak mulai? Nangkene wis pirang tahun? Hah? Nangkene wis pirang tahun? Yo, romane iki kali iki kan. 2 tahun. Harus sepak kuning dulu ya. Oh, wis 2 tahun. Oh iya ya. Akhirnya lagi kejar-kejar. Berarti wis suwe nangkene yo. Apa? Nangkene wis suwe to berarti? Wis 2 tahun iki dhisik nang ndi? Lala. Masih. Ora, dhisik posisi nang ndi? Nang Wamena apa nang ndi? Dhisik nang ndi? Dhisik apa? Iya, Bang. Dhisik maksudnya tempatnya di mana dulu? Dulu di sini, Bang. Oh, dari Tinggi Rambut. Oh, Gurage kah? Heeh. Itu Gurage. Kok iso bahasa Jawa ceritanya piye? Mulia. Oh, semua teman orang Jawa gitu. Ya. Jadi bisa bahasa Jawa juga ya? Mm-mm. Dari keseriki saya tidak semua. Oh. Ini dua pintu ini tapi di rumah ya, Dik. Mau bikin itu dapur sana sekalian tuh kami tuh. Oh ya. Dapur itu satu milik Bapak. Dulu pernah ke Jawa kah? Ya. Pernah ke Jawa kah? Belum. Tapi kenapa bisa bahasa Jawa? Nah, kalau pakai bahasa Padang saya lincah. Bahasa Padang lincah? Ya. Coba tes dulu. Mana orang Padang? Saya bicara yang orang Padang boleh. Oh gitu. Ada Abang Maleo, Pos Maleo, ada orang Padang kan tidak? Berarti kalau bahasa Padang malah lincah? Iya, lincah. Pakai bahasa Padang. Saya bapak angkat orang Padang. Oh, bapak angkat orang Padang. Ya. Dulu saya kerjawan pembantu orang Padang. Hmm. Tinggal di sini kan sekarang? Ya, kampung saya, kampung Rumbuk. Bela Cina orang kau ini. Kau bela Cina di kantong plastik itu. Aduh, mau mungkin mata bilodok apa ini? Tes dulu bahasa Padang, bahasa Padang dulu. Bahasa Padang bisa kok. Bisa? Coba. Coba bahasa Padang dulu. Bisa bahasa Padang dari mana? Ini mama dong. Hah? Coba dulu toh, bahasa Padang. Roy, bahasa Padang dulu. Katanya lincah kok. Iya, coba.
coba. Coba basah badan. Basah badan, basah badan. Sabaran. Aku jauh di mata. Ini boleh. Iya, makanya basah badan bisa. Abang basah badan. Sudah tahu nih abang saya ini. Coba basah badan dulu. Coba, coba dulu. Tes. Di mana kampung abang? Di Payakumbuh. Eh, bahayo. Bahayo. Enak abang itu, Bang. Oh. Apa artinya itu? Teman saya. Oh, gitu. Iya. Coba baca, baca barang dulu. Coba tes dulu, tes dulu. Ayo tuh, ayo tuh. Lai bisa mengecek bahasa wa? Mengecek bang! Bisa ya? Bisa, mengecek itu ngomong. Coba lagi. Lagi, terus, terus, terus. Cerita tuh, macam apa? Alalah bang. Cerita seperti alalah. Alalah itu udah. Oh, alalah. Alalah itu udah. Weh. Orang Papua yang bisa bahasa Papua tuh Mas Roy. Orang Burage. Bahayo. Siapa namanya? Namanya? Namo DN Roy. Namo awas ya, awas. Datuk Mudo Rajo di langit. Bahayo. Ternyata bisa bahasa Padang ya. Lincah ternyata Roy ini. Padang. Rokok cek lah bang. Rokok cek? Cek? Sabatang, sabatang bang. Sabatang? Rokok cek. Kau dia pun bahasa ada nih, tabu. Ambil air. Tabu ambil air. Kau bahasa barang? Rokok cek? Terus, kalau sayur? Sayur nih, kopi. Itu bahasa ada nih. Lah. Nah, Pak Mili boleh tarik. Iya, Pak Mili itu. Baru apa lagi bahasa Padangnya? Itu. Korek? Korek apa korek? Korek-korek sudah. Korek? Itu korek sudah bang. Korek cie? Rokok cie? Video apa? Alalah bang. Alalah bang? Apa itu? Udah bang. Udah-udah. Ya. Oh, alalah itu udah ya? Alalah. Lamu ndak basuo. Sekali basuo, digurage. Jo bang Roy. Baako. Basuo mandi. Ambil andun lo bang. Wei, apa artinya? Artinya apa artinya? Tiga saja ya. Ambil aja bang. Ambil aja bang. Dulu bisa bahasa Padang nih mah? Puncak Jaya bang. Puncak Jaya. Saya dulu berpangkat orang Padang. Orang Padang. Di rumah makan Padang? Iya. Ayo. Tado orang Padang. Ini gue korupor. Gue kerja pernah kerja di toko. Oh penyakit. Bisa fase seperti itu ya. 1 sampai 10, C, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bisa? Bisa. Coba lah, ampe. Coba. 100 bisa bang. Ah, 100. Sampai 3 juta. 3 juta, lai, mengecek pesawat. Lai bang. Bisa. Ini bahaya ini. Wes, mantap. Orang Sukodani tinggal di Gurage bisa pesawat. Nah, itu mantap. Cak mau. Bisa bisa bang. Ren, mantap deh kamu ke. Dari Padang ada. Berarti abang mau saya ikut cek tinggi nak pos ya? Nanti, saya lihat lapangan dulu jadi. Kasih bagus dia pun pinggir. Sudah bagus sudah cek. Cuman tidak ada bola, jadi rumput dia naik abang. Cabut rumput dulu boleh. Kita sudah pesan sama bos dong. Tapi ini donang lagi sudah masuk dulu. Tapi tidak tunggu-tunggu lagi orang teh. Detik ini juga tidak kasih langsung abang dong tidak kos. Kasih bagus, kasih kecang net, baru saya pasang, saya kasih bola. Bola net sudah bagus, sudah ada. Sudah pasang setiap hari, dia pernah buka ada di belakang bulu. Iya, betul saya lihat, tapi kendor. Apa depo bahasa Padang itu kendor sama depo lapangan itu kurang bagus bagaimana? Sudah, itu sudah ada lapangan itu sudah dicek semua, apa? Sudah bagus, cuman tidak ada bola, akhirnya rumputnya tambah naik. Nah, di foto dulu, di foto bawa ke pos, kasih tahu dari baru pakai bahasa Padang dulu bagaimana? Saya kasih bagus lapangan, kasih saya bola ke aja bawa bahasa Padang. Tuh, saya speak dengan orang Padang boleh. Nah, ini datu. Nah, itu sudah, yang penting sudah bicara itu sudah. Datu, coba bagaimana bicara? Ah, sudah bang. Sudah bang. Sudah bang sayang. Sekali saja dulu.
Sudah bang. Alala bang. Alala bang. Udahlah. Sudah bang. Baru dia itu kepala batu itu jadi ketawa saja. Roy. Iya bang. Nah, kan ada foto tuh, ada HP tuh, foto bersihkan, lapor ke pos. Iya. Baru ke dalam pos kalau sudah pos. Bagus, ya rumput-rumput sudah hilang, baru bagus, net kasih kencang, masak kasih bola. Bola baru, betul, saya tidak tipu. Yang penting rapi, bagus. Tapi ya teman-teman yang setnya adik-adik itu saya suruh orang kerja, sama mama orang. Ah, kalau itu Pak Malas itu kepala batu satu itu. Yang penting foto bagus, dicek, baru ke pos. Malas itu. Laki-laki ada kerja, dia coba datang. Rokok saja. Mari kasih rokok. Ah, benar juga. Kamu rokok? Iyo. Ah, cerewet. Sudah biasa deh sih. Bapak ini stop sudah. Mau enggak dong karena kenapa tidak cari cewek Padang aja? Cari istri cewek Padang toh? Bapak Edin. Bapak Edin, saya di sini. Bilang sudah, nanti diviralkan ke YouTube. Oh, ini kan dia video kan itu kayak. Masukkan ke YouTube. Ini sana lagi. Apa? Sana lagi. Apa? Ini bapak kepala suku. Kepala suku? Iya, anaknya kepala suku. Oh. Iya. Pak Kusmus Bimbalo. Bilang nanti di viralkan video siapa tahu dia buka YouTube toh. Pakai bahasa Padang. Bapak Edi, saya sekarang di sini. Bapak Edi, ambo di siko. Pakai bahasa Padang. Bapak Edi, ambo di siko di Burage. Pakai bahasa Padang. Terus coba. Ambil komando lagi. Komando perempuan. Pakai bahasa udah. Alah, Bang. Nanti di viralkan di YouTube. Biar nanti Pak Edi melihat toh. Oh iya. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak Edi, saya sekarang di sini. Saya sudah dengan abang-abang Maleo. Tidak lagi dengan Bapak Edi. Kalau mau cari saya hubungi Maleo kah atau bagaimana biar saya ikut Bapak Edi lagi, bilang begitu. Bilang baik Maleo kan. Lagi. Ayo.